Bersama Radio. Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali waktu ini merusi Gerak Komuniti bersama-sama dengan saya, Sabirin Rahman. Kita lihat ya, konflik Palestin-Israel bukan tercetus disebabkan pergeseran agama atau politik. Sebaliknya, berpunca daripada perbuatan rejim Zionis itu menindas hak asasi serta merampas tanah milik penduduk Palestin secara haram. Persoalannya, apakah reaksi kita semua terhadap jenayah zalim yang sedang berlaku di hadapan mata kita sekarang ini? Adakah kita hanya mahu menjadi penonton yang pasif, yang sekadar mengucapkan rasa sedih dengan kejadian yang berlaku, atau kita ingin menjadi pembela kepada mereka? Jadi pilihan itu di tangan kita sendiri. Dan untuk waktu ini kita akan bersama dengan Tuan Haji Zairul Shahfuddin Zainal Abidin, yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia di talian Zoom sekarang ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Sabirin? Khabar baik, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi ya bersama dengan kami merusi Gerak Komuniti hari ini. Dengan topik yang kita bawakan adalah fokus bantuan untuk Palestin. Jadi sebagai permulaan ya, Tuan Haji, kalau boleh kongsikan kepada pendengar kita sedikitlah dari pihak Islamic Relief Malaysia sendiri, bagaimana sebenarnya situasi di Palestin, kalau boleh dikongsikan. Ya baik, pertama sekali alhamdulillah syukur, terima kasih kepada pihak Bernama Radio yang sebenarnya menjadi rakan kami sudah sejak lebih daripada saya rasa 8 atau 9 tahun dan tidak jemu-jemu untuk menyuarakan tentang suara kemanusiaan, khususnya kepada sedikit pengalaman kami di dalam negara dan juga bantuan-bantuan yang kami berikan di luar negara di lebih daripada 45 buah negara. Secara kalau dalam erti kata yang mudah, bahasa yang mungkin kita boleh faham, apa yang sedang berlaku di Gaza sekarang ini seperti satu kiamat kecil. Kalau kita boleh bayangkanlah kiamat itu, kerana apa? Satunya ialah ia merupakan penjara yang open air dengan izin, the biggest open air prison in the world. Penjara terbuka yang terbesar di dunia, yang besarnya hanyalah sekadar separuh daripada negeri Perlis. Ya, lebih kurang 360 square kilometer ataupun kilometer persegi, tetapi kepadatan penduduk itu adalah 2 juta. Okey. Sedangkan negeri Perlis lebih kurang 820 kilometer persegi dengan penduduk hanya 250,000. Ya, saya nak cuba bagikan kiasan itu, maknanya begitu dia punya kepadatan penduduk. Yang keduanya, kita kena faham bahawa mereka tidak diberikan hak mereka, saya menceritakan atas dasar kemanusiaan dan hak asasi manusia biasa. Diberikan satu hak untuk mereka keluar masuk daripada laut, darat dan juga udara. Malahan dari segi airport mereka pun memang sudah tidak ada, lama dibom. Kemudian jalan keluar masuk sama ada melalui pintu Rafah ataupun melalui pintu-pintu lain ke Israel juga tidak dibenarkan dengan sekatan yang pelbagai. Malahan kepungan kemanusiaan ini sudah pun berlaku sejak tahun 2006. Okey. Jadi dengan kepadatan penduduk yang ada sejak 2006, 2007, ya, oleh kerana mereka ini mungkin dihukum kerana atas dasar demokrasi memilih kerajaan pilihan mereka. Baik. Jadi itu yang berlaku. Kemudian dengan pelbagai sekatan, saya menceritakan tentang semua ni tentang pengalaman saya memantau projek-projek Islamic Relief dua kali saya masuk ke Gaza. Tapi dalam masa yang sama, penonton, sahabat-sahabat di luar sana kena faham bahawa Islamic Relief sudah pun beroperasi memberikan bantuan pendidikan, bantuan kecemasan, projek-projek pembangunan ya sejak 1997. Jadi kita menceritakan tentang pengalaman 24 tahun. Dan berapa banyak siri pengeboman yang berlaku. Secara ringkasnya sekarang ni, setelah 8 hari ya dibedil dengan pesawat yang begitu canggih dan sebagainya, kalau ikut statistik ni semua saya ambil daripada statistik Kementerian Penerangan Gaza sendiri. 1,300 kecederaan, lebih pada 200 kematian, lebih daripada 1,400 airstrike ya, ataupun bedelan yang berlaku. Dan kita kena faham, ini semua adalah bedelan-bedelan yang sangat luar biasa kepada rakyat biasa yang sebenarnya sudah pun dikepung ya. Kemudian lebih daripada 1,000 kediaman musnah, lebih daripada 68 kemudahan kerajaan dibedil,
Dan ini tidak termasuk kalau dari segi sektor tenaga dan juga sektor telekomunikasi mereka pada hari ini, kerugian lebih daripada $18 juta kerana antara yang dibedil itu adalah menara-menara telekomunikasi, kemudian apa ni sumber kepada elektrik dan sebagainya. Kita kena faham elektrik mereka, bekalan elektrik mereka memang sudah pun dicatu dari dahulu lagi, yeah. Dan malahan catuan itu menjadi semakin ketat. Ini hasil daripada maklumat yang saya dapat daripada pihak Islamic Relief Palestine sendiri apabila saya Skype dengan mereka. Ini juga tidak termasuk lebih daripada $20 juta kerugian terhadap tempat-tempat pertanian penternakan binatang yang juga dibedil, ya, dan lebih daripada 36 buah sekolah-sekolah dan juga pusat-pusat kesihatan yang juga rosak. Ya. So itu secara ringkas apa yang berlaku. Dan dalam keadaan sekarang, bedilan ini tidak berhenti-henti. Ya, 8 betul. Hari berturut-turut dengan senjata yang sangat canggih dan sebagainya, menyebabkan kebanyakan rakyat mereka, sama ada memang kalau tak ada tempat tinggal itu, tak ada tempat tinggal lah. Tapi dari segi staf kami yang sepatutnya keluar untuk memberikan bantuan kecemasan pun, sehingga ke hari ini agak sukar untuk keluar. Satunya kerana logistik dan juga warehouse kami dan juga apa tu jalan-jalan raya juga dibedil. Dan dari segi keselamatan staf sendiri pun memang tidak ada jaminan. Tidak ada jaminannya. Okey. Itulah situasi yang kita di Malaysia ni tak boleh nak bayangkan. Kalau macam Tuan Haji pernah pergi ke sana sendiri, memang tak boleh nak dibayangkanlah bagaimana situasi dan juga berdilan-berdilan bom yang dihujani di tanah Palestin. Dan kita tahu ya Tuan Haji, susulan tindakan kerajaan Mesir yang membuka pintu sempadan mereka. Jadi adakah ini sebenarnya ada peluang untuk bantuan kemanusiaan oleh Islamic Relief sendiri untuk menghantar terus ke tanah Palestin? Sorry, daripada kerajaan mana tadi yang membuka ruang? Mesir, bukan Tuan Haji? Ah, Kerajaan Mesir. Yeah. Okey, itu ialah nama dia pintu sempadan di Rafah. Ya. Mm-hmm. Rafah ni ialah pintu sempadan yang masuk daripada selatan Gaza melalui Mesir. Ya. Jadi begini, kita kena faham bahawa Islamic Relief, saya sebut tadi, kita mempunyai kaki tangan sepenuh masa orang Gaza yang memang tinggal di Gaza. Gaza. Okay. Bergantung kepada berapa banyak projek yang kita uruskan, buat masa ni kita ada 60 orang staf sepenuh masa macam saya lah. Ya, kita kena faham juga bahawa kita bukannya NGO yang touch and go. Kita mendapat pengiktirafan di peringkat bangsa-bangsa bersatu dan sehingga ke hari ini kita menjadi rakan yang antara rakan yang terbesar untuk menjalankan projek-projek bangsa-bangsa bersatu, ya, di semenanjung Gaza ini. Malahan Islamic Relief minta untuk mengetuai kluster pendidikan. Kita kena faham dalam konteks United Nations ini, apabila berlaku situasi sebegini, NGO-NGO akan dipecahkan kepada kluster-kluster. Ini bukan kluster COVID. Okay. Faham ya? Ini ialah kluster NGO. Jadi ada kluster yang menjaga pendidikan, ada kluster yang menjaga kesihatan dan sebagainya. Jadi dalam konteks kecemasan yang sedang berlaku sekarang, pengeboman yang berlaku ini, kita kena faham bahawa kami tidak perlu menunggu untuk pintu sempadan Rafah itu dibuka. Sebab kita memang duduk di dalam. Memang kita staf yang beroperasi di dalam dan orang tempatan. Sama juga kalau tengok saya, adalah orang Malaysia, mewakili Islamic Relief Malaysia. Itulah sedikit kekuatan yang apa ni yang kami ada. Dan bila kita kata kita berada mempunyai pejabat lapangan tetap di lebih daripada 45 buah negara, dia bermakna Islamic Relief dengan logo yang sama, dengan SOP yang sama, dengan cara pengurusan keuangan yang sama, yang standard, mengikut undang-undang antarabangsa, kita beroperasi dan bertugas dan menetap di negara tersebut. Tapi walau bagaimanapun, balik kepada soalan tadi, alhamdulillah kita sangat-sangat mengalu-ngalukan pembukaan apa ni pintu sempadan ini. Kerana satu, atas dasar kemanusiaan. Yeah. Atas dasar kemanusiaan. Sebab kita kena faham di Gaza sendiri ada juga orang yang bukan Islam. Betul. Okey? Itu. Jadi saya fikir itu adalah yang terbaik. Dan of course yang kedua yang sangat penting juga adalah atas dasar akidah Islamiah sendiri. Sebab kebanyakan daripada kita adalah orang Islam, dan antara orang Islam dengan orang Islam adalah seperti sebuah bangunan, kita adalah saudara, innamal a'ma apa ni innamal mu'minuna na ukhwah dalam bahasa Arabnya, ya, ya ini kita adalah apa ni bersaudara. Jadi
bayangkan saya buat kiasan sebegini. Kita bayangkan sekiranya jiran kita di negara sendiri, kita tiba-tiba tengok rumah dia terbakar kan. Jadi kalau DJ sendiri tengok, apa yang akan kita cuba buat? Kita akan cuba telefon bomba. Kalau agak selamat, kita akan cuba usahakan untuk umpil untuk buka pintu dia tu. Apa saja yang boleh kita usahakan. Now, kalau pintu itu terbuka, insyaAllah kita sangat lega sebab kita nak cuba menyelamatkan mangsa yang sedang kurung, sedang menjerit, sedang ini kan. Jadi itu kita punya ni. Jadi itulah kiasan, apabila pintu sempadan ini dapat dibuka, dia akan memberikan ruang satunya kepada penduduk di Gaza untuk mendapatkan bantuan-bantuan perubatan, because this is very urgent. Dalam masa yang sama, pihak negara Mesir sendiri pun akan dapat menyalurkan sama ada minyak, sama ada air, sama ada bantuan makanan, dan yang paling penting ialah ubat-ubatan yang boleh masuk secara berkontena, ya, berkontena, apa ni, trailer-trailer yang panjang yang akan beratur untuk masuk ke dalam Rafah. Kami menghargai apa tu, apa yang dilakukan oleh kerajaan Mesir. Okey, baik Tuan Haji, tadi Tuan Haji ada difahamkannya ada pekerja dari Islamic Relief Malaysia sendiri di Gaza itu. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak tahulah Islamic Relief Malaysia ni nak pastikan setiap sumbangan itu sampai ke tangan rakyat Palestin. Bagaimana proses dia, Tuan Haji? Saya betulkan soalan tu, bukan bukan staff Islamic Relief Malaysia di sana. Staff Islamic Relief Gaza. Di Gaza. Islamic okay. Relief Palestine, orang Gaza. Sebab itulah pentingnya kita kena ada pejabat-pejabat lapangan ini. Satu, kerana kita hanya bukan membantu di Gaza City. Gaza City ni macam ibu negara kita lah, Kuala Lumpur. Okey? Tapi kita bermula bantuan kita di seluruh semenanjung Gaza. Kita kena ingat, kami sudah pun 24 tahun bertapak di sana. Nombor satu. Nombor dua, oleh kerana bantuan itu ialah daripada Beit Hanun, Beit Lahia, Khan Yunis, Rafah, Gaza City dan yang sewaktu dengannya. Jadi dia daripada Perlis sampailah ke Johor. Kiasan dia sebegitu. Bermakna kita kena ada staff yang sepenuh masa, yang profesional, yang boleh melakukan apa yang kita sebut di dalam NGO kemanusiaan ini sebagai project cycle management. Pengurusan projek sebagaimana juga pihak swasta dan juga pihak corporate, badan-badan ataupun syarikat-syarikat yang terlibat di dalam pengurusan projek dalam dunia NGO ni macam tu juga. Jadi maknanya macam mana kita nak tahu 4W dan 1H dengan izin, who, when, why, what how. And how. Itu memerlukan satu kepakaran ataupun staff yang ada skill untuk membuat penilaian. Kita panggil sebagai assessment. Bila penilaian itu dibuat dan kita tahu orang ni perlukan selimut, orang ni perlukan makanan, orang ni perlukan ubat-ubatan, orang ni perlu di repair rumahnya dan sebagainya. Sebab itu pentingnya ada pejabat lapangan. Sebab itulah kita sangat menganjurkan juga kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan NGO-NGO di Malaysia yang sedang ni, yang sekarang ini sedang giat mengutip bantuan. Sekiranya tidak ada, kata orang tu, rakan NGO mereka di sana, kami membuka, menadah tangan dan mengalu-alukan kerjasama untuk menggunakan saluran kami, kerana sebagaimana yang saya sebut apa ni tadi, kita adalah antara NGO yang terbesar yang juga dikenali 24 tahun ni, bukannya 24 bulan ataupun 24 hari. Dan kemudian penilaian itu, kita, mereka adalah orang tempatan, mereka tahu siapa yang perlukan apa. Walaupun bagaimanapun, walaupun saya sebut yang ini tadi, itu dalam keadaan biasa. Now, dalam keadaan kecemasan ini, you nak keluar rumah you pun, bom duk, you know, di sekitar kawasan rumah you, you tak nak keluar langsung. Jadi, itulah antara keyakinan yang boleh kita berikan. Selama 24 tahun ini, kita sudah membelanjakan lebih daripada 1 bilion ringgit. 1 bilion ringgit. Bagi sebuah NGO, 1 bilion ini sangat besar sebenarnya. Amanah yang telah diberikan melalui pejabat-pejabat Islamic Relief di seluruh dunia untuk membangunkan, ya, kita contohnya kita memberikan bekalan air bersih ke sekolah-sekolah yang besar di sana, memberikan bantuan ubat-ubatan, mesin dialisis, alat-alat consumable dan sesuatu dengannya untuk hospital, memberikan apa ni, latihan pusat psikososial untuk anak-anak yang melihat ibu dan ayah, saudara mara mereka hancur, ya, melihat
cebisan manusia dan sebagainya, sangat stres, sangat trauma. Belum lagi cerita tentang pertanian, tentang apa ni, infrastruktur dan sebagainya. Jadi itu secara ringkas yang boleh saya ini kan berdasarkan pada pengalaman kita lah. Okey, baik. Okey, baik, untuk pendengar yang baru saja bersama kami Mersi Gerak Community hari ini, kita bersama dengan Tuan Haji Zairul Shafuddin Zainal Abidin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia, dengan topik yang kita bawakan, fokus bantuan untuk Palestin. Okey, baik Tuan Haji, kalau boleh dikongsikanlah antara projek-projek Islamic Relief yang sekarang ini giat dijalankan di tanah Palestin. Sebagaimana yang saya sudah, kebetulan saya sudah jawab tadi, sebelum berlakunya pengeboman ini, saya dah sebut lebih kurang latar belakang dia. Yang mana saya nak tambah sikit dari segi statistik, ya, oleh kerana kepungan yang berlaku kepada ramai rakyat yang tidak berdosa ini, yang 2 juta ini, sejak daripada 2006, 80% daripada rakyat di Gaza mengharapkan bantuan luar. Bukannya mereka malas, saya pergi ke sana, saya tengok dari segi tanah, dari segi tanah mereka, alhamdulillah, dalam keadaan arsenik, air beracun dan sebagainya, mereka masih menjadi petani, contohnya masih bercucuk tanam, ya, apa tu, dan alhamdulillah kita nampak pokok buah-buahan dan sebagainya berlaku. Dan dalam masa yang sama, 70% daripada penduduk yang di bawah umur 30 tahun sebenarnya tidak ada pekerjaan. Sekali lagi, bukan sebab mereka tidak mahu bekerja dan malas, tetapi oleh kerana kepungan yang sangat dahsyat yang berlaku, ya, maka inilah sebenarnya yang berlaku. Jadi sebelum berlakunya pengeboman 8 hari ini, sebenarnya siri pengeboman ini kami sudah melaluinya beberapa siri, ya. Ada yang 22 days punya bombing, ada yang bombing 7 hari dan sebagainya. Sekiranya dalam keadaan yang so-called agak aman dan juga tenang, projek-projek pembangunan kita merangkumi pendidikan, merangkumi kesihatan, merangkumi pertanian. Sebagai contoh, di Beit Lahia dan Beit Hanun, ini di sebelah utara, yang sekarang ni agak sengit juga di Bedil, ya, sebab itu sangat dekat dengan sempadan apa ni, dengan apa ni, Israel. Satunya kita berjaya membina di sana dan membangunkan, kita panggil college pertanian. Sebab apa kita panggil college pertanian? Sebab kita melatih petani-petani ini untuk maknanya menggunakan teknik yang terkini ataupun cara-cara yang terbaik untuk mereka menguruskan pertanian mereka. Jadi antara projek yang kita ni juga ialah bukan sahaja membina telaga air supaya petani ini akan mendapat air, sebab air di sana dia beracun, ya, dia kadar arsenik yang sangat tinggi, tetapi kita membina juga pam-pam telaga ataupun agriculture pump dengan izin yang sangat besar, yang sebenarnya pada pada krisis tahun 2012 ke 2014 ke, you know, gear yang sangat besar, pump yang sangat besar sebegitu, yang setingginya gear dia tu sehingga 10 kaki tinggi dia, dibedil. Ya, dibedil sehingga kan dia menidakkan sumber air kepada lebih daripada 200 petani-petani di sana. Jadi habis makanan, habis mereka, sumber mereka, pokok-pokok mereka mati, ya. Dan juga contohnya sumber bekalan air bersih kepada hospital yang terbesar di sana, yakni Hospital Shifa. Kenapa diperlukan bekalan air bersih ni? Itu kos dia lebih kurang RM800,000. Alhamdulillah, itu daripada Islamic Relief Malaysia, ya. Supaya air bersih ini sangat diperlukan, dia perlukan air suling untuk mesin dialisis, untuk digunakan di dalam OT, di dalam operation theater dan sebagainya. Itu antara yang boleh saya. Ini tidak lagi termasuk menceritakan kita memberikan pendidikan kepada, latihan kepada guru-guru di sana, dan juga lebih daripada 100-150 buah sekolah-sekolah, sama ada dia sekolah yang dibina di atas runtuhan ataupun sekolah yang full-fledged, yang sekarang ini sekolah-sekolah ini sewaktu pengeboman yang sebegini ini, mereka menjadi sebenarnya pusat-pusat perlindungan kepada pelarian-pelarian. Okey, baik. Sepanjang 24 tahun tu memang banyak sebenarnya yang dilakukan oleh Islamic Relief Malaysia sendiri untuk memberikan bantuan ke untuk rakyat Palestin. Baik, Tuan Haji, kita lihat sekarang ni memang banyak sebenarnya platform untuk kita berikan sumbangan kepada saudara Islam kita di Palestin. Tapi kita nak tahu sendiri bagaimana kalau pendengar kita nak hulurkan bantuan dari sudut kewangan terus kepada Islamic Relief Malaysia. Bagaimana caranya? Ya, boleh masuk kepada laman sesawang kita www.islamic-relief.org.my ataupun mana-mana media sosial kita, type saja Islamic Relief Malaysia. Okey? Kita ada Twitter, kita ada WhatsApp, kita ada
apa tu FB ya, Insta, malahan juga kita juga boleh dengan TikTok pun boleh ya. Ataupun maknanya boleh telefon pejabat 0389263434 ya, 0389263434. Yang ini pejabat kita di Bangi. Tapi maknanya masuk saja kepada mana-mana media sosial kita ataupun masuk ke laman sesawang kita, itu yang paling baik, paling nombor mudah. Akaun apa semua ada di situ. Boleh saja terus insya-Allah. Bukan isunya bukan masalah banyak ataupun sikit untuk kita menggerakkan komuniti kita, sebab saya tahu daripada pengalaman saya lebih 10 tahun sekarang ini menguruskan NGO ini secara profesional. Saya tengok rakyat Malaysia sangat prihatin sebenarnya. Yeah. Bukan saja untuk isu Palestin, tapi banyak juga negara-negara yang lain bila kita kempen, antaranya melalui bernama radio ataupun melalui saluran-saluran bernama TV dan sebagainya. Alhamdulillah. Rakyat Malaysia sangat, itulah kekuatan rakyat Malaysia dengan hati wanginya, dengan ninya. Yeah. Bukan banyak, bukan sikit. Yang pentingnya kita ikhlas, dan insyaAllah itu akan menjadi mudah-mudahan jawapan kita di hadapan Allah Ta'ala nanti. InsyaAllah. Itu yang kita rakyat Malaysia perlu lakukan sekarang sedikit sebanyak. Yang paling penting doa, dan juga kalau ada rezeki lebih boleh saja hulurkan bantuan untuk rakyat Palestin. Baik, terima kasih Tuan Haji atas perkongsian untuk dalam menerusi gerak komuniti hari ini. Terima kasih sekali lagi. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi kita baru saja bersama dengan Tuan Haji Zairul Shafuddin Zainal Abidin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia dengan topiknya fokus bantuan rakyat Palestin. Kita terus dengarkan kami di Bernama Radio, sesi berita bisnes pilihan anda.